Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anwar mendedahkan banyak sangat kecurangan yang keterlaluan di dalam Minister of Finance atau di dalam Kementerian Kewangan. Muhyiddin Yassin kena jawab perkara ini. Tengku Zafrul pun kena jawab perkara ini juga tau. Walaupun Tengku Zafrul sekarang ini menjadi Menteri MITI di dalam Kerajaan Perpaduan ini. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih. I love you all. Kerana telah tekan butang subscribe, like, share dan komen di dalam video-video di dalam channel saya. Sekiranya anda bersetuju dengan pendedahan terbaru ini, anda kagum dengan Anwar Ibrahim, anda boleh komen saya kagum. Okey, saya dahuluilah. Saya amat-amat kagum. Kenapa saya amat-amat kagum? Anwar Ibrahim tak takut dengan sesiapa pun dan dia tak peduli sama ada orang Menteri Kewangan dulu itu dalam kerajaan atau tidak, dia tetap beritahu perkara yang betul. Ini barulah Perdana Menteri. Saya kagum. Hashtag saya kagum. Memang betul-betul saya kagum. Anwar mendedahkan ada banyak kecurangan yang keterlaluan di dalam Kementerian Kewangan. Dikemas kini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan terdapat banyak kecurangan yang dianggap keterlaluan di dalam Kementerian Kewangan. Sila jawab ini. Muhyiddin kena jawab. Teguh Zafrul kena jawab. Menteri-menteri yang dulu semua kena jawab. Kenapa dulu tak boleh nak detect benda yang curang ini? Tup-tap-tup-tap Anwar jadi Perdana Menteri, nah baru nampak. Menteri-menteri dulu, terutama Perdana Menteri, kenapa buta aja mata? Tak boleh nampak ke? Kenapa Anwar seorang saja yang nampak? Perdana Menteri sebelum ini tak nampak. Hairan juga ya. Hairan juga. Saya pun hairan. Adakah Anwar Ibrahim terlalu tinggi sekolahnya sehingga dia seorang saja yang faham tengok nombor di dalam rekod? Kenapa Perdana Menteri sebelum ini tak pandai kah tengok rekod? Beliau berkata, kecurangan itu berlaku apabila beliau dilihat ketika menyemak fail-fail di dalam kementerian terbabit. Ini ada di dalam fail. Saya mau tanya sekali lagi, kenapa hanya Anwar Ibrahim yang pandai baca file? Itulah saya kagum. Kalau kamu kagum, kamu seperti saya kagum, kamu boleh tulis saya kagum. Saya betul-betul kagum. Di mana sudah menteri-menteri, mana sudah yang terpelajar, mana sudah yang hebat-hebat itu, mana sudah yang memang terer dalam agama kah, terer dalam ekonomi kah, terer dalam pendidikan kah, dalam sukan kah, apa semualah yang terer-terer tu, mana sudah? Kenapa Anwar Ibrahim saja yang boleh faham tentang file-file itu? Kenapa menteri dulu tak faham, terutama Perdana Menteri? Bukankah Perdana Menteri itu ada akses dengan file-file itu? Kenapa dia tak sedar? Jawab, jangan tak jawab. Katanya, namun urusan untuk menyiasat bukan urusan saya. Urusan saya adalah menetapkan dasar dan menegakkan prinsip ketelusan dan kebertanggungjawaban, katanya. Beliau berkata demikian semasa beliau menghadiri majlis perjumpaan bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Terengganu di Dewan Senat di Universiti Malaysia Terengganu UMT pada Khamis. Anwar berkata,
Perkara tersebut disentuh kerana beliau mahu penjawat awam memahami bahawa keterlanjuran tidak harus berterusan. Wow, ini lagi aku kagum. Maknanya Anwar tak berdendam. Yang penting tak berterusan. Katanya sebagai contoh, projek tebatan banjir adalah hal mendesak dan ia akan diluluskan tanpa tender bagi memudah dan menyegerakan projek tersebut kerana ia melibatkan keselamatan dan kepentingan rakyat, katanya. Selain itu, beliau menjelaskan budaya kesederhanaan yang dilakukannya bermula dari peringkat atasan kerana adalah tidak adil untuknya menyergah pejabat daerah atau negeri terlebih dahulu. Wow, ini satu amaran keras daripada Perdana Menteri. Ini satu amaran keras. Ini saya suka betul. Sebab berurusan di peringkat-peringkat bawahan ini pun susah juga. Pun susah juga. Saya pun kadang-kadang nampak, tak tahulah kamu, saya pernah nampak juga. Ada orang tengah kerja, masa kerja, masih di kantin. Buat apa pun tak tahu. Pergi berurusan di pejabat, nak buat itu, buat ini. Orangnya tak ada, keraninya tak ada, pegawainya belum sampai. Pergi mana pun tak tahu. Ini amaran dari Perdana Menteri tahu. Jangan sampai dia sergah pejabat kamu. Bagus kamu berubah, bertobat cepat-cepat. Katanya lagi, tetapi di peringkat persekutuan, budaya itu kekal bobrok. Bobrok. Anwar juga mengingatkan semua pegawai kanan dan ketua jabatan kerajaan persekutuan bahawa beliau adalah Perdana Menteri untuk semua negeri. Oleh itu, katanya, layanan kepada setiap negeri adalah setara dan sama. Katanya, insya Allah saya akan ketemu kerajaan Terengganu setelah suhu politik dileraikan. Saya turut memberitahu perkara tersebut kepada Tuanku Sultan Terengganu dalam sesi menghadap pagi tadi, katanya. Beliau juga menyeru penjawat awam agar menerapkan prinsip accountability, demokrasi dalam mendirikan kebijakan yang baik untuk rakyat. Kita sebagai pembuat dan pelaksana dasar tidak harus bersikap leka dan mesti berbuat sedaya upaya untuk memungkinkan perubahan, katanya. Anwar Ahmad berharap agar semua dapat menghormati pilihan yang telah dibuat oleh rakyat pada pilihan raya umum PRU ke-15 dan hentikan sentimen politik yang keterlaluan serta berosakan. Sekali lagi, saya terkagum-kagum dengan Anwar Ibrahim. Beliau seorang sajalah yang pintar rasanya. Iyalah, kalau kita tahu tadi, baca tadi kan, seolah-olah Anwar seorang saja yang pintar. Yang lain-lain tak tahu. Kenapa? Dia seorang saja tahu yang ada kecurangan, yang keterlaluan. Menteri yang dulu tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Perdana Menteri yang dulu tak tahu. Saya pun tak pasti. Nanti kita tanya diorang lah. Dengan Nadi Suara Rakyat, bergemar di channel ini. Bye-bye.